Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-36 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Benny sebagai Panglima Sipi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam baru saja turun, istana Kaisar Kubilaikan yang dikelilingi benteng tenggelam dalam deru angin padang pasir yang gersang. Mengci diiringi 10 orang prajurit bersenjata bergerak menuju kamar di mana Empu Ranubaya tinggal. 5 orang ikut aku, 5 orang yang lain ambil jalan ke kiri. Kita akan bertemu di ujung lorong sebelah utara. Jangan berkata apa-apa kalau berpapasan dengan penjaga. Nah, cepat kita diburu waktu. Malam terasa lenggang. Empu Ranubaya duduk lesu di tepi pembaringan. Mendadak hatinya merasa terasing dan sunyi. Aneh sekali perjalanan hidup manusia itu. Siapa mengira kalau suatu waktu Empu Ranubaya akan tercampak di negeri orang.
Suasana malam ini terasa lain. Naluriku mencium sesuatu yang lain. Ada yang kurang beres rupanya. Aku mendengar ada banyak kaki manusia berjalan menuju kemari. Tuan Tanubaya, cepat tinggalkan tempat ini. Siapa kalian bertiga ini? Saya Tanpi. Saya dan dua orang teman saya ini ditugaskan mengamankan tuan. Ada sekelompok orang mau membunuh tuan malam ini. Apa benar kau Tanpi? Apakah tuan tidak mengenali lagi suara saya? Saya datang atas perintah Panglima Kau Ching. Ayo cepat tuan, kita menyingkir dari tempat ini. Aneh sekali. Ada sekelompok orang mau membunuhku. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini. Cepat tuan, ambil pedang pusaka itu. Nanti mereka keburu datang. Cepat! Empu Ranubaya menyambar pedang Naga Puspa. Tapi belum sempat mereka beranjak dari ruangan itu, mendadak. Pak Tua, kau mau melarikan diri bukan? Oh, siapa teman-temanmu ini? Kurang ajar. Rupanya kau menjalin hubungan dengan orang-orang luar. Ayo, menyerahlah. Letakkan senjatamu itu dan ikutlah kami. Kau mau mengajakku kemana, Mengci? Ke neraka. Kalau mau pergi ke neraka, pergilah sendiri. Tak sudi aku mengikutimu. Kurang aja. Ayo, sergat dia. Rikos, kalau melawan bunuh saja. Mengci dan prajurit-prajuritnya yang berjumlah 10 orang segera menyergap. Empu Ranubaya serentak melawan dengan seluruh kemampuannya. Sementara Tanpi dan dua orang temannya yang menggunakan cadar berusaha membendung serangan Mengci yang semakin gencar. Mereka sudah membunuh 3 orang prajurit Mongolia. Sekarang mereka kabur. Ayo cepat! Kejar! Kejar mereka! Cepat! Masuk orang di depan itu! Yang sana! Harus! Turun ke sana! Kejar! Jangan sampai mereka orang! Nah, mau lari kemana kalian sekarang? Kalian sudah terjepit. Lorong ini buntu. Kalian semua pasti akan mampus di tempat ini. Tapi sebelum kalian binasa, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian bertiga. Kalian orang-orang bayaran. Siapa yang telah membayar kalian? Katakan! Katakan! Jangan dikira aku tidak tahu siapa yang berdiri di belakang kalian. Panglima Kau Seng, bukan? Mengki, jangan kau menuduh tanpa bukti yang kuat. Nanti setelah kalian menjadi bangkai, baru aku akan membuktikan di depan kaisar.
Kalau ku bisa menuduh, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Wah, aku tahu siapa yang berdiri di belakang kalian semua. Wah, bukankah Panglima Sihpi? Mulutmu halus aku bungkam untuk selamanya. Ayo, sikat mereka semua. Bawa sampai mampus. Binasakan orang-orang ini. Tikus-tikus busuk ini. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengit. Lorong itu memang buntu. Tak ada tembusan lain dalam istana kekaisaran. Dan tempatnya cukup sempit untuk bertarung 10 orang sekaligus. Keadaan ini membuat Mengci dan prajurit-prajuritnya justru merasa beruntung. Mereka terus merangsek. Empu Ranubaya dan 3 orang bercadar yang melindunginya merasa kerepotan juga akhirnya. Nah, akhirnya mampus juga kau. Lambungmu bobol terkena sabetan mata pedangku. Sekarang aku mau melihat wajah siapa yang bersembunyi di balik cadar hitam itu. Hei, prajurit! Buka cadar orang itu! Seorang prajurit maju ke depan. Tangannya dengan sigap menyingkapkan cadar hitam yang menutupi wajah orang yang sudah tak bernyawa itu. Tanpi, sudah kuduga sebelumnya. Tentulah kau Tanpi, si tikus busuk. Akhirnya kau harus menyusul Wong Chao. Mati di ujung pedangku. Iya, tapi itu salahmu sendiri, Tanpi. Rupanya kau belum mengenal dengan baik siapa Mengki, ha? Oh, sayang sekali si tua bangka dan 2 orang itu bisa lolos. Mereka melompati dinding batu yang cukup tinggi. Rupanya mereka mempunyai kemampuan yang patut diperhitungkan. Hei, kita jangan bingung seperti sapi ompong di tempat ini. Ayo kita susul mereka itu. Pasti belum jauh. Cepat! Kita susul mereka! Ayo! Cepat! Kita berhenti sebentar, Tuan. Siapa? Siapa kalian ini? Dan mengapa menolongku? Nama saya Dosisan. Dan ini istri saya, Mesin. Saya adalah kawan baik Panglima Kaosing. Jadi Tuan Lo, teman baik Panglima Kaosing. Iya. Kami mendapat tugas menyelamatkan Tuan Ranubaya dari usaha pembunuhan Mengci dan prajurit-prajuritnya. Iya. Mengci rupanya masih terus menaruh dendam padaku. Agaknya mereka terus mengejar kita, Tuang. Iya, mereka membawa obor menuju kemari. Apa yang akan kita lakukan, loh? Jumlah mereka lebih banyak. Iya, agaknya mereka menambah tenaga prajurit untuk menangkap kita, Mei. Begini saja. Kau bawa Tuan Ranubaya ini menyingkir dari tempat ini. Kemana? Di sana. Kalau kau berjalan sejauh kurang lebih 1500 langkah, kau akan menemukan sebuah kuil tua yang sudah tak dipergunakan lagi. Nah, tunggulah aku di kuil itu. Hah? Ayo cepat, bawalah Tuan Ranubaya ke sana. Hanya, biar untuk sementara aku yang menghadapi Mengci dan prajurit-prajuritnya. Ayo cepat sayang, cepat sayang. Nanti mereka keburu datang. Hati-hatilah loh. Mari Tuan, kita menyingkir dari tempat ini. Iya, ayo. Thank you.
Setelah membunuh 3 orang prajurit, akhirnya kau harus menebus keberanianmu itu dengan nyawamu di sini. Temanmu Janpi sudah binasa di tanganku, dan sekarang giliranmu. Apakah tidak sebaiknya kau menyerah? Di mana kau sembunyikan orang Singasari itu? Dia tidak mau bicara. Rupanya dia takut ku kenali suaranya. Baiklah, kalau kau tidak mau menyerah, kami akan segera bertindak. Ayo, sergap orang itu! Jangan dikasih angin, bunuh saja! Tunggu! Aku seperti pernah melihat jurus-jurus pedang yang kau pergunakan. Apakah kau pendekar pedang yang terkenal itu, Lao Sisan? Benarkah kau ini Lao Sisan? Jadi kalian gagal melingkuh si tua Larubaya itu karena ada yang melindunginya? Benar Tuan Panglima. Tapi kami sudah berhasil membunuh Canpi. Bukan Canpi yang menjadi sasaran kalian, tapi orang Singasari itu. Kami masih akan berusaha menangkapnya Tuan Panglima. Kami tahu tempat persembunyian mereka. Kami yakin mereka berlari menuju kuil tua di sebelah utara desa Cambalu, di seberang bukit Kuansi. Dan bagaimana dengan 2 orang bercadar itu? Nampaknya mereka mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Saya belum bisa memastikannya. Tapi sepertinya saya pernah mengenal jurus pedangnya. Kalau tidak salah, hanya pendekar Lo yang memiliki jurus pedang yang begitu cepat dan berbahaya. Apa katamu? Pendekar Lo. Pendekar Lo? Ya. Lao Sisan maksudmu? Benar Tuan Panglima. Salah satu orang bercadar itu sepertinya Lao Sisan. Itu mungkin sekali. Panglima Kausing memang bersahabat dengan pendekar Lo. Tapi apakah dia sudah gila berani terlibat dalam peristiwa ini? Apalagi dia telah membunuh 6 prajurit Mongolia. Dia akan menjadi musuh besar pemerintah Mongolia. Dia akan berhadapan langsung dengan kekuasaan Kaisar Kublai Khan. Benar. Sekarang aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Cepat ambil beberapa orang prajurit lagi. 10 atau 20 orang. Malam ini juga, mereka bertiga harus bisa dibinasakan. Kaisar tentu akan memihak kepada kita. Baik Panglima, saya akan berangkat. Mengci bergegas menuju para prajurit. Kemudian dipilihnya 20 orang yang tergolong berani dan punya pengalaman berlaga dalam peperangan. Setelah semuanya siap, malam itu juga Mengci membawa prajurit-prajuritnya berkuda ke arah Bukit Kuansi. Mesin. Kalian di sini rupanya. Akhirnya kau datang juga, loh. Kami tidak berani menyahut karena takut bukan kau yang datang. Untuk sementara kita bisa istirahat di sini. Bagaimana dengan Tuang Lanubaya?
Tuan? Ya, tidak apa-apa. Saya hanya kasihan melihat Tuan dan Nyonya muda ini. Tuan dan istri Tuan terpaksa mengurusi orang tua yang sudah tidak banyak gunanya ini. Ah, jangan berkata begitu, Tuan. Kita sesama hidup harus saling tolong-menolong. Loh, sampai kapan kita akan istirahat di sini? Ah, nanti saja kita pikirkan, Mei. Sekarang kita harus istirahat balang sejenak. Ah, awas ya. Jangan menyalakan api. Nanti mereka akan tahu kita bersembunyi di tempat ini. Hah? Loh, aku mendengar sesuatu yang gemuruh di kejauhan. Suara derap kuda, loh. Iya, iya. Mereka sudah tahu persembunyian kita. Dan sekarang mereka sedang menuju kemari. Hah, kurang ajar. Akan kuhabiskan orang-orang itu. Tikus-tikus busuk, ayo keluar dari persembunyianmu. Perlihatkan hidung kalian di depan kami, prajurit-prajurit mulia. Jangan, loh, jangan. Mereka menganggap kita tikus-tikus busuk. Selama ini pendekar Lau tidak pernah menjadi tikus busuk. Akan kubinasakan orang yang bernama Mengci itu. Jangan. Jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak. Kau akan kerepotan melawan mereka semuanya, loh. Lebih baik kita lari. Hei! Kalian belum juga belum mau keluar. Kalian sudah kami kepung. Kalian tidak mungkin lolos. Kalian akan mati bersama tikus-tikus busuk itu. Jahanam orang itu. Sabar, loh. Sabar. Ulang aja. Dia mau memancing agar kita keluar. Itu siasat. Jangan hiraukan. Iya, loh. Jangan hiraukan mereka. Mereka licik. Mereka bermaksud menjebak kita. Lebih baik kita mencari jalan untuk melarikan diri dari tempat celaka ini. Oh, bagaimana pendapat Tuang Lanubaya? Kita lari atau bertahan di sini, Tuang? Kalau lari, toh akhirnya akan tertangkap juga, Tuang. Apakah Tuan Lo bermaksud melawan mereka? Iya, terpaksa. Saya akan memberi kesempatan Tuang dan istri saya melarikan diri. Tapi memang keadaan sekarang lebih pala, Tuan. Jumlah mereka terlalu banyak. Hah, tapi saya tidak punya pilihan lain, Tuan. Tunggu, tunggu. Tunggu, Pendekar Lo. Kalau Pendekar Lo mau melawan mereka, pakailah pedang pusaka ini. Pedang pusaka? Iya. Pakailah senjata ini untuk mengusir mereka. Mudah-mudahan berhasil. Hoi! Kalau kalian tidak juga mau keluar, kuil ini akan aku bakar! Tunggu. Tunggu dulu, Mengci. Tunggu. Jangan merusak bangunan suci ini. Walaupun sudah tidak dipergunakan lagi, tapi jangan dirusak. Tunggu. Aku akan keluar untuk menghadapi tantanganmu. Mengci memang nampak sudah tidak sabar lagi. Tapi kemudian hatinya berdebar begitu melihat seorang laki-laki berpakaian sutra putih keluar dari dalam kuil. Pakaian laki-laki itu berkibaran tertiup angin malam. Sedang di tangannya tergenggam sebilah pedang yang masih terbungkus sarungnya yang amat aneh bentuknya. Laki-laki itu tersenyum menghampiri Mengci dan prajurit-prajuritnya yang sudah rapat mengepung kuil. Nah, aku sekarang sudah keluar. Aku bukanlah tikus busuk seperti yang kau sangka. Hah, sekarang apa maumu? Apa?
Lupanya benar dugaanku. Kaulah pendekar lo yang terkenal itu. Sayang sekali. Malam ini riwayat pendekar pedang itu akan segera tamat. Lau Sisan, atau lebih terkenal dengan panggilan pendekar Lau, hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Mengji. Kemudian dia mundur selangkah, dan tangan kanannya meraba gagang pedang pusaka Naga Puspa. Bergetar dada Mengji melihat penampilan musuhnya kali ini. Belum pernah dia merasa gentar menghadapi seorang pendekar seperti sekarang ini. Entah ada pengaruh apa, tapi dia seolah-olah melihat pendekar Lau seperti seorang dewa pencabut nyawa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.